Syedrullun, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Tengku di Runding Melabuh, Aceh Barat, Selasa tadi menyegel kampus mereka. Aksi segel kampus itu terjadi pada unjuk rasa mahasiswa dengan tudingan terjadi jual beli jabatan di lingkungan perguruan tinggi Islam Negeri termasuk di kampus STAIN. Mahasiswa pun mendesak KPK turun dan meminta perkuliahan dihentikan sementara waktu hingga tuntutan mereka direalisasikan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.